Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Afrina Utami. Kali ini kita akan membuat es kopi kekinian, tentunya yang rendah kalori dan cocok untuk kita yang lagi diet. Sebelumnya jangan lupa di subscribe ya. Untuk bahan-bahannya ini ada susu Friesen Flake yang low fat. Ini dia. Ini saya ambil yang rasa vanila. Selanjutnya ada 1 saset Nescafe klasik dan juga ada 1 saset gula diabetamil. Ini rendah kalori banget ya. Yang pertama ini langsung kita masukkan 1 saset Nescafe. Yang kedua 1 saset gula. Selanjutnya kita masukkan 1 sendok air panas. Selanjutnya kita aduk-aduk pakai sendok sebentar untuk meratakan, lalu kita pakai saringan karena kita tanpa mixer ya. Kita aduk secara perlahan, kurang lebih prosesnya itu sekitar 5 menit ya untuk mendapatkan hasil foamnya yang enggak jatuh. Kita aduk terus. Warnanya sudah berubah ya, menjadi lebih coklat kental kayak gini. Kental banget ya. Kalau yang mau lebih kental lagi bisa diaduk lagi. Kalau saya sudah cukup. Selanjutnya ini kita masukkan es batu ke dalam gelas. Kemudian kita tuangkan susunya tadi. Kita pakai Friesen Flake yang low fat. Ini satu gini ini 110 kalorinya. Untuk susunya aja ya. Untuk selanjutnya kita tanggal tambahkan tadi kopinya. Ini udah enak banget ya, kental banget. Kalau yang mau lebih kental lagi bisa diaduk lagi, tapi ini buat saya udah cukup. Sudah siap dalgona coffee kekinian buat kita para pejuang diet sehat. Ini kalorinya total cuma 115, 5-nya dari kalori 5-nya itu dari kopi, terus yang 110 dari susunya ya, susu low fat-nya. Tinggal kita tambahkan sedotan, siap dinikmati. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.